Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana minang kabar. Sudah beberapa lama kami tidak muncul ya, tidak berbagi kabar anak minang lagi. Karena ada beberapa kegiatan juga yang mengakibatkan jarang untuk keluar lah ya. Lebih banyak di sekolah. Baiklah, sanak minang kabar, kali ini kita berkunjung ke komplek lah ya, komplek atau lokasi yang dahulunya disebut dengan Surau Mejan. Surau Mejan ini adalah pusat basis gerakan Padri yang dipimpin oleh Abdullah Tuanku Narenceh, dengan lokasi di Jorong Bansa sekarang ya, Nagari Kamang Mudia atau Nagari Persiapan Kamang Tangah Enam Suku, yang sekarang sudah tidak ada lagi bangunan-bangunan rumah-rumah atau surau-surau di lokasi ini. Namun dalam sebuah buku kami baca bahwa di lokasi Surau Mejan ini terdapat lebih kurang 30 surau-surau kecil ya. Jadi kalau surau-surau kecil diibaratkan dia berupa rumah ya, rumah kecil bagi para penuntut ilmu agama, itu terbilang banyak ya murid yang ada di sekitar lokasi ini. Seandainya 30 surau kecil ada di sini, dan tentunya ada biasanya bila ada surau kecil ada juga surau besar tempat belajar. Di surau ini semacam pondok tempat tinggalnya para penuntut ilmu atau para murid-murid dari Abdullah Tuanku Narenceh. Baik, kita langsung ke lokasi yang disebut juga dengan Mejan ini. Dan jangan lupa tonton terus kami, dengar terus kabar dari Minang Kabar, berbagi kabar anak Minang. Perkiraan kami setelah terjadinya Perang Padri dan kekalahan Kamang, sejak saat itulah lokasi ini mulai ditinggalkan masyarakat dan berpindah ke lokasi Bansa sekarang. Jadi rumah-rumah atau bangunan-bangunan di hadapan sana, ada dusun rumah koto, dusun rumah pisang, dan dusun-dusun lainnya, itu adalah tempat tinggal sekarang dan juga merupakan tempat dari perpindahan masyarakat yang ada di sekitar daerah Mejan ini. Jadi kita lihat saja langsung ke lokasinya. Di Mejan ini sendiri terdapat sebuah batu nisan ya, bahasa Minangnya batu Mejan lah ya. Batu nisan ini adalah sebuah batu nisan yang diprediksi, diperkirakan batu nisan dari gurunya Abdullah Tuanku Narenceh, yaitu Tuanku Samia yang masih ada di sini dan tempat Tuanku Narenceh awal mendapat ilmu agama. Kemudian ada juga peninggalan-peninggalan lain berupa lesung batu atau lasuang yang masih ada di sini dan sekarang lokasinya sudah masuk ke dalam area persawahan. Selain itu ada juga batu-batu bekas pondasi ya, pondasi rumah atau sandi ya, kalau bahasa lama, bahasa lama sandi itu ya, sendi-sendi rumah itu dikasih rumah kayu ya, diberi batu-batu penguat untuk tapakannya di bawah. Dan ada juga batu-batuan di sini yang tersusun dan sekarang ya sudah menjadi bagian dari sawah-sawah di sekitar lokasi ini. Demikian saja liputan kami. Minang Kabar, berbagi kabar anak Minang. Dan ini dia salah satu lesung batu
atau batu lasuang yang ada di sekitar lokasi Mejan. Kita tutup saja liputan singkat ini dengan sebuah nasihat untuk jangan sibuk menonton video ini bila waktu azan sudah masuk, dan segeralah melaksanakan sholat karena sholat adalah tujuan dari hidup kita. Dari Mejan, kami Minangkabar berbagi kabar tanah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.